Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, admin Najib Ngaji akan membahas tentang keharusan kita ketika kita sholat berjemaah, maka soft itu harus lurus dan rapat, jadi uh, kita akan membahas masalah ini. Tapi biasanya di masjid itu ada sebagian orang, sebagian kaum, yang ketika berjemaah, ketika sholat berjemaah, kakinya itu itu mengangkang. Kenapa mereka itu sampai mengangkang? Karena memang ketika mereka sholat berdiri, itu kakinya ditempelkan ke kaki jemaah yang ada di sebelahnya. Tentu perbuatan demikian itu adalah termasuk perbuatan yang gulu, keterlaluan. Tidak sesuai dengan contoh-contoh atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab fikih. Bahkan kita itu kadang jemaah yang ada di sampingnya itu kadang risih dan mengganggu mereka karena mereka itu sambil sampai ngangkang dan menyentuhkan kaki ke teman sebelahnya atau kejemaah yang ada di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Tentu perbuatan demikian itu bikin mengganggu dan bikin uh, risih dan uh, kelihatan aneh gitu ya. Solat kok seperti itu. Lalu seperti apa sebenarnya tuntunan dari para ulama yang dipelajari dari hadis-hadis Rasulullah? Ketika kita sholat berjamaah dan meluruskan, soft dan merapatkan soft itu seperti apa? Mari kita kaji. Nah, ini ada ppt yang saya dapatkan dari Kiai Ma'ruf Khozin Nama beliau di Facebook Ma'ruf Khozin dan saya dapatkan dari beliau ilmu tentang uh, merapatkan soft dan meluruskan soft. Yang pertama, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Qala aqimus sufuf wa hadu bainal manakib wasuddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan. Artinya dirikinlah sof. Luruskan pundak, tutup celah, terimalah ajakan tangan saudara kalian dan jangan biarkan ada ruang kosong bagi setan. Jadi ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita untuk meluruskan untuk meluruskan soft, untuk merapatkan soft, ya dengan cara apa? Dengan cara menyamakan atau meluruskan pundak dan menutup celah-celah. Jangan sampai ada celah, karena celah-celah itu adalah tempat bagi setan. Lalu hadis kedua tentang meluruskan soft dan merapatkan soft diriwayatkan oleh al Imam Bukhari. An Anas dari sahabat Anas wakan Ahaduna dan uh, kami ini menurut uh, Sayyidina Anas dan kami Ial Zakuh mangkibahu Biangkibiohiibihi menempelkan pundak kami dengan pundak teman kami wakodamahu bekodamihi dan uh, kaki kami dengan kaki teman kami. Sepertinya kaum Wahabi ketika sholat berjamaah lalu menempelkan kaki ke kaki temannya, menempelkan kaki ke kaki orang yang ada di kanan atau di, di kiri, itu sepertinya memang salah faham kepada hadis yang diirraskan oleh Imam Bukhari ini. Sehingga mereka itu ketika sholat mengangkang. Padahal maksud hadis ini itu bukan berarti kita harus mengangkang ketika sholat berjemaah untuk menempelkan kaki kita kepada orang yang ada di samping kanan atau di samping kiri kita, bukan seperti itu maksudnya. Lalu seperti apa maksudnya? Nah, maksud hadis ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh uh, ulama-ulama Al-Azhar, sebagaimana berikut. Maka sebenarnya pengertian hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu ada dua. Innal matlub isyarat amroneh bahwa yang dituntut atau yang dianjurkan dengan isyarah isyarah ini adalah ada dua perkara. Ahaduma yang pertama ayaku nasof mustawiyan asofnya lurus. Yang pertama adalah keharusan kita meluruskan soft. Lalu bagaimana caranya? Wadalika yakunu bimuhadatil manakibi wal akdami baktiha bimbakdin. Hal itu lurusnya soft itu bisa terjadi, bisa kita gapai dengan cara meluruskan pundak dan kaki sebagian dengan sebagian yang lain takunu ala maksudnya adalah berada di garis yang sama jadi tidak ada di tidak lebih ke depan tidak lebih ke belakang tetapi lurus ada di garis yang sama kaki para jemaahnya wasanihi masadul wa ada masafatin bainal musalli wa menutup jarak ya uh, menutup lubang dan tidak adanya jarak antara orang yang sholat maksudnya di sini adalah merapatkan sehingga tidak ada celah antara para jemaah yang satu dengan jemaah yang lain lalu apakah merapatkan barisan itu harus menempelkan uh, kaki satu jemaah dengan jemaah yang lain ternyata tidak di sini dijelaskan walaysa almuraddu bilaskil qadami wa ta'idahi ma'al ukhra Awid dawti alaiha liyatimah awes ya menempelkan kaki itu bukan berarti dengan cara meletakkan kaki di atas kaki yang lain, maksudnya di atas uh, kaki jemaah di atas kaki jemaah yang ada di samping kiri atau di samping kanan bukan seperti itu atau bukan dengan cara menginjaknya uh, biar misalnya biar lebih sempurna menempelnya. Uh, maka disampai diinjakkan kepada kaki temannya yang ada di kanan atau di samping kiri. Enggak, enggak seperti itu maksudnya. Fa inna al musalli wal wa karena cara seperti tadi itu dapat menghilangkan husu dan bahkan ketika keterlaluan dapat menyebabkan kemarahan bisa marah ya jemaah yang ada di sampingnya Selanjutnya kita bahas juga sebenarnya ukuran kaki orang yang sholat itu jaraknya berapa? Jadi misalnya kita sholat, nah jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri itu berapa? Apa memang harus mengangkang, sebagaimana umat Wahabi atau seperti apa? Nah di sini nih kalau kita lihat di dalam uh, fatwa al Azhar, fatwa-fatwa ulama al Azhar itu maka dijelaskan seperti ini wa takdirihi fil madahib ulama berbeda pendapat masalah ukuran di dalam madhab-madhab fal qaddaru -madhab. uh, at bainahuma bi qadri menurut uh, madhab hanafi imam uh, madhab hanafi ya, mereka mengira-ngirakan bahwa jarak antara satu kaki dengan kaki satunya bagi orang yang sholat itu kira-kira empat jari jadi jaraknya empat jari bukan mengangkang, menurut Madhab Hanafi. Jika lebih atau kurang, maka hukumnya makruh. Itu dijelaskan Madhab Hanafi. Wasshafiyah kodruhu bi shibrin. Sedangkan dalam Madhab Syafi'i itu mereka mengukurnya itu kira-kira satu jengkal. Kalau kaki kita ketika keseorat itu ternyata dempet satu kaki satu yang kaki yang kanan dengan kaki yang kiri itu ternyata dempet atau melebar lebih dari satu jengkal maka makruh itu menurut madhab syafi'i kemudian di dalam madhab maliki ukuran kaki kanan dan kaki kiri bagi orang yang sholat itu adalah ukurannya sedang tidak terlalu rapat dan tidak terlalu lebar. Nah, pendapat ini juga diamini atau dicocoki, cocok dengan madhab Hambali. Jadi, madhab Maliki dan madhab Hambali sama, jadi tidak terlalu lebar, tidak terlalu rapat. Maka, cara sholat Wahabi yang mengangkang itu lalu menempelkan kaki Kanan ke orang atau ke kaki yang ada di sebelahnya Atau kaki kiri dengan kaki orang yang ada di sebelah kiri Itu sebenarnya menyalahi tuntunan Yang diajarkan oleh para ulama fikih dari madhab 4 Karena uh, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi Di dalam madhab fikih 4 itu Kaki uh, antara satu dengan kaki kita yang kanan Dengan kaki yang kiri itu Jangan terlalu lebar Bahkan, kalau kita melihat di fatwa Al-Azhar, itu kalau misalnya menempelkan kaki kita dengan kaki jemaah yang ada di sebelah kita, itu malah mengganggu dan bikin risih, bahkan bisa menjadi uh, kebencian di hati kita. Dan ternyata, kalau misalnya kita lihat orang-orang di Saudi, itu sholat ternyata tidak seperti Wahabi yang ada yang di Indonesia yang mana ketika sholat itu mengangkang ternyata biasa saja coba kita lihat di video ternyata biasa-biasa saja tidak seperti wahabi yang ada di Indonesia yang mengangkang ketika sholat berjemaah kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan like